Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Udin Gendut 1. Oke guys, di video kali ini aku mau pergi ke pameran buku terbesar di kota Jepara. Jadi langsung aja kita ke sana ya guys, tepatnya di Gedung Wanita. Langsung aja check it out. Oke guys, aku udah nyampe di pameran bukunya di Gedung Wanita, Jalan Hos Cokrominoto Jepara, Demaan. Dan acaranya ini berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 24 September 2019 ya guys. Ini adalah stand-stand yang ada di pameran buku Kabupaten Jepara ya guys, dan totalnya ada 33 stand. Jadi ini adalah susunan acaranya ya guys. Setiap hari tuh ada lomba-lomba yang berbeda, seperti lomba karaoke, lomba baca puisi, lomba dai, dan lain-lain. Di acara pameran buku Kabupaten Jepara ini, itu acara tahunan ya guys, diselenggarakan mulai tahun 2011 sampai sekarang. Kita langsung masuk aja ya guys di Gedung Wanitanya. Kita langsung ambil jalur kiri. Wow, banyak banget yang jual buku guys. Di sini tak hanya ada yang jual buku aja guys, jadi ada yang jual makanan, baju-baju, dan sebagainya. Jadi di sini tuh banyak banget macam-macam buku ya guys, dari novel, komik, buku pelajaran, buku anak, dan masih banyak lagi. Dan pastinya murah ya guys, dan banyak banget diskon di sini. Dan bukunya dijamin original dan baru. Seperti yang aku jelasin tadi guys, di sini tak hanya ada yang jual buku aja, jadi ada yang jual sepatu, ada yang jual baju, dan tentunya obral. Di pameran buku ini itu diskonnya dari 15% sampai 50% guys. Pokoknya ini surga banget buat pembaca. Ini adalah view dari atas Gedung Wanita ya guys, jadi terlihat semua stand-stand penjual. Dan selain banyak diskon, di sini juga banyak door prize buat pembeli ya guys. Door prize-nya yaitu banyak kok, ada sepeda gunung, kompor gas, dispenser, dan lain-lain. Syaratnya cuman nukerin nota pembelian minimal 20.000, nanti dapat ini, dan diundi pada malam terakhir pameran bukunya guys. Tenang aja, kalau kalian capek setelah muter-muter, di sini juga banyak food court, ada gurita bakar, minuman dingin, dan lain-lain. Oke guys, aku udah dari Gedung Wanita, dan aku udah ini udah dari kamar, udah pulang. Dan apa aja sih aku tadi yang beli? Aku tadi beli novel Lover Sale. Ini murah parah guys. Ini tuh harga aslinya tuh 59.000, dan ini tadi dapat potongan cuma bayar 30.000 doang. Gila. Memang di situ murah-murah sih, potongan harganya sampai 50% gitu. Dari novel baru sampai novel lama-lama itu di situ ada semua. Memang di situ standnya cuma ada sedikit, tapi lengkap lah, dan
worth it banget, harganya murah banget. Dan acara ini sampai tanggal 24 September. Kalau kalian belum sempat ke sana, ini acaranya tahunan kok, tenang aja. Jadi setiap September ada acara pameran buku itu tersebut guys di Gedung Wanita Jepara. Jadi thank you yang udah nonton video sampai akhir, sampai menit ini. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media Anda. Sampai jumpa guys.